Meski sudah sepi dari pemberitaan, penyanyi dangdut kontroversial Rosa Melianti selalu saja berhasil menyita perhatian publik, terlebih warga maya di media sosial Instagram. Seperti baru-baru ini, wanita yang biasa dikenal dengan sapaan Meldi ini membagikan sebuah postingan video di akun Instagram pribadi yang spontan mencuri perhatian banyak netizen. Rupanya dalam video, Meldi kembali menunjukkan aksi goyangannya. Beda di video kali ini, Meldi hanya menampilkan dan menggoyangkan bagian perutnya yang tampak rata dan mulus. Yang komentar jelek berarti iri, gitu aja sih, hidup itu simple, yang rumit omongan orang iri. Tulis Meldi dalam keterangan video yang seperti biasa menyematkan beberapa emoji sekaligus stiker ular. Diduga, meski tampil seksi dengan perut rata dan mulus, Meldi tak mendapatkan pujian seperti artis kebanyakan. Banyak netter justru lagi-lagi melayangkan cibiran serta hujatannya kepada Meldi. Iri sama modelan kayak lu, rugi amat, seru netter dengan akun @ugi. Bukan iri, tapi emang gak banget, kan lebih baik jujur daripada halu sepertimu, komentar pemilik akun @san22. Ini edit berapa kali Mel, sama efeknya ada berapa, sedangkan cetus akun Eta. Iya tahu, kamera sekarang canggih banget sampai yang buluk jadi begitu. Kita mah apalah kalau pakai efek malu sendiri gak sesuai sama aslinya, timpal pemilik akun @aris. Sementara itu, beberapa netter memberikan peringatan kepada Meldi seraya menyeret nama mendiang suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair. Belajar dari suami kakak Bunga, ajal datang tanpa permisi, jadi kurang-kurangilah yang kayak gini Meldi, komentar dari salah seorang netter. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan klik tanda lonceng untuk mengetahui berita selengkapnya. Cuman di Bisik Tetangga.